Oh, falando em galera. Info badai angin kencang disertai angin beliung di Pemalang, Jawa Tengah. Hujan deras disertai angin kencang dan angin puting beliung, Selasa, tanggal 25 Januari tahun 2022, sore, menerjang dua desa di Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Mengakibatkan, puluhan rumah di desa itu, yakni Gambuhan dan Karangsari, rusak berat. Darto warga setempat mengatakan, angin beliung sangat besar dan berlangsung cukup lama sekali. Rumah, mobil milik warga rusak dan sebuah atap masjid juga roboh, ucapnya. Terlihat dalam video yang beredar di sejumlah grup WhatsApp, salah seorang warga di Desa Karangsari Pemalang histeris berlarian saat atap rumahnya ambruk akibat hujan deras dan angin kencang. Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Gambuhan, Kecamatan Pulau Saro, Dasuki saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, ada 4 unit rumah yang rusak berat. Saat ini petugas masih di lapangan untuk mengecek lokasi-lokasi yang terdampak angin puting beliung, katanya. Di lain pihak dikatakan Kades Gambuhan, Kecamatan Pulau Sari, Sudrajat, ia menyebut ada puluhan unit rumah warga yang rusak, bahkan bisa lebih, kerusakan mulai dari berat hingga ringan. Untuk data pastinya belum karena masih mendata laporan-laporan yang masuk, yang jelas ada puluhan, ucapnya. Menurut Sudrajat, hujan deras disertai angin kencang cukup lama, sekitar 1 jam, setengah jam kemudian terjadi angin puting beliung dan mengakibatkan rumah-rumah warga rusak dan pohon tumbang.